Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladhi da'ana ila dinil malikil 'allam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala mamarridur wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tunziku ilaha min ahwali yawmi zihab. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله شهيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. معاشر المسلمين جمعة جمعات رحمكم الله. Pertama-tama dan yang utama, tidak bosan-bosannya, marilah seraya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keberkahan serta umur panjang, sehingganya pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, masih dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku muslim, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah di Masjidil Amal dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan fa insyaallah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang tentunya tetap beristiqomah dan menegakkan risalahnya hingga yaumil kiamah. Masyarul muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Fa insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib dalam khutbah ini akan menyampaikan tentang perbaikan akhlak di bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam, kita harus nantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya, maka dialah orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Kita saat ini sudah berada di hari ke-9 bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bahkan disebut sebagai bulannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa.
Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk, terlebih lagi maksiat yang jelas keharamannya, karena hal itu akan membatalkan puasa kita. Dengan terbiasa menerapkan akhlak baik selama Ramadan, diharapkan hal tersebut akan terus berlanjut di hari-hari setelahnya. Akhlak mulia yang kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang baik akhlaknya. Berbicara tentang akhlak, contoh atau model terbaik dalam hal itu tentu saja tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna dengan keluhurannya, akhlaknya. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Masyarakat muslimin, salat Jumat, rahimakumullah. Dalam kitab Tafsir Al-Bahrul, pada ayat tersebut tidak lain karena menyebutkan kemuliaannya, bahkan mengutip Syahidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran sudah terimplementasi dalam perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita bersama, Nabi Muhammad SAW menghadapi zaman jahiliyah, suatu masa kegelapan, karena etika moral, adab dan akhlak tak dapat dihiraukan. Kehidupan berjalan dengan sangat buruk. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, sebagai penyempurna, tentu sudah tidak diragukan lagi keluhuran anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terhenti menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi dan memaki-maki dirinya ketika seorang sahabat menggantikannya peran dan terasa perbedaannya. Oleh karena itu, orang tua tersebut bertanya mengenai sosok yang bisa menyuapinya. Ketika dijawab bahwa mereka, dia sudah meninggal dan tahu bahwa orang tersebut adalah sosok yang kerap ia maki-maki seketika ia masuk Islam. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, Nabi juga menjenguk seorang yang kerap meludahinya ketika terbaring sakit. Keadaan tersebut diketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya mengenai keberadaannya yang tak meludahinya itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawari malaikat agar ia diizinkan membalikan gunung sebagai balasan kepada mereka yang membenci dan meludahi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak dengan alasan mereka belum memahaminya. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai umat Nabi patut kita mencontoh akhlaknya perlahan-lahan dan sebisa mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di bulan suci Ramadan
di mana segala amal kebaikan akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, serta demi satu persatu, hari per hari, dan selanjutnya. Fa insyaallah, akhlak kita akan membaik dengan sesama, dengan makhluk yang lain, juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengatakan kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, baikkanlah akhlak dan rupaku. Maisyurah muslimin jumat salat jumat rahimahullah. Demikianlah 10 menit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di akhir bulan Ramadan ini, ending akhir tujuan Ramadan adalah untuk mencapai, semoga kita semuanya mencapai golongan orang-orang yang la lakum tatakun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Usikum ya ibadallah wa iya ibadallahi faqad fazal mutakun wa syukum wa iya ya tuafillah wa atuhat rasul fi kulli waqti lakum tuflihun wa astagfirullah al-adhi ma'ali walakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astagfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amu ikafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabi ladhi qawmi iqtis syari'ah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu syaitul Sayyidul Musaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhannas ittaqullah haqqa taqwah waraqibuhu muraqabatan mayya'lub anu yaroh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribu mujibu da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa inna idil kurba wa yanha idil faqsir muka dobbak ya'idukum lalakum tazakarun fadkurullah al-adhim yadkurkum washkuruhu al-ani yami yadkum wash'aluhu bin fadlihi ya'atikum wa lazikullahi akbar. Akimis salah.